Lihat dalamnya isinya kikil, ekstrim kan? Jarang loh bakso isinya kikil. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Besti. Kumaha adalah ramang, rindu kan sama Inces? Rindu aja sih. Biasa habis melalang buana keliling dunia, Bu. Nyari nafkah buat gaji karyawan. Gak bisa. Apa? Uangnya banyak banget tuh dari mana? Ya, tapi ngepet, Bu. Jaga lilin kan? Banyak yang nanya Inces di Jepang, tiba-tiba udah di Roma, di Indonesia lagi. Harus syuting lagi, ya kalau saja begitulah, biar-biar rezeki dari mana aja ya. Tapi kalau aku bikin konten-konten yang di luar negeri gitu, kayaknya orang tuh gak nyampe gitu ke sana ya kan. Pikirannya bener gak sih? Kemahalan. Orang juga bisa langsung datang on the spot ke lokasinya. Banyak komen-komennya aku baca, Inces please kembali lagi ke UMKM. Inces please kembali lagi ke makan-makan yang humble-humble. Ini aku sekarang langsung ya ke bakso. Aku langsung bawa bakso, ini baksonya tuh enak banget. Namanya tuh bakso Oyo. Jadi bakso ini sering banyak orang check in di sini. Tapi bukan namanya bakso Oyo Wonogiri. Di sini baksonya endol. Dia tuh baksonya dalamnya tuh ada kikil. Endul banget sumpah. Ini rame, selalu rame. Kita masuk yuk, Bu. Pak Haji. Apa kabar Pak Haji? Sehat, Masya Allah. Tuh. Ini udah rame banget, kalau lihat ke belakang udah rame yang makan. Halo. Tuh, udah pada segut makannya. Jam segini pada sarapan bakso ya? Iya. Pagi-pagi pada sarapan bakso. Iya. Tuh lihat baksonya tuh guys. Ih. Ini bayangkan. Ini tetelan, enggak ada di luar negeri, say. Tuh, baksonya gede-gede banget ya kan? Pak Ibu kan jam berapa sih sebenarnya? Sebenarnya jam 10. Ini jam berapa? Ini kayak yang sering bawa acara di Trans 7 dulu ya. Siapa? Kayak Mas Tukul. Eya, gitu ya kan? Tuh, gimana Eya-nya apa tadi? Eya, kode. Di sini baksonya apa aja, Pak? Baksonya ada kikil. Bakso kikil. Super. Telur. Keju. Urat. Asam urat, Bu. Oke, sekarang aku mau cobain di sini yang enak adalah kemen bakso. Bakso dalamnya tuh ada apa tuh, Mbak? Ada kikilnya, enak banget. Sama di sini terkenal banget es jeruknya juga endol surendol. Pak, bikin aku dong. Iya. Aku mau ya, aku maunya bakso isi kikil sama bakso isi daging. Ya, satu-satu ke bakso kecilnya. Sama tahu. Nah, ini bawang gorengnya aku suka banget. Dia tuh bikinnya tuh enggak bawang goreng curah. Asli. Jadi asli bikin sendiri. Goreng di rumah kan, Pak? Boleh. Itu bakso kikil kan, Pak? Bukan bakso kikil ya, Pak? Alemong. Sepet say asem. Bakso itunya mana? Bakso isi dagingnya. Dalamnya. Tuh. Oh ya Allah. Bakso kecil-kecilnya dong, kasih. Ya. Tuh lihat tuh. Ini isinya daging. Ini apa, Pak? Mau ini dong. Tuh. Banyak deh permintaannya deh. Iya dong, kayak orang ngidam, udah lama enggak makan bakso loh. Pada rindu kan, kita makan bakso kan, pakai sambal membuncah. Nah ini Pak, tolong Pak. Kok ada dagingnya tuh? Ya Allah. Dikasih yang ada tulangnya ya. Tuh. Lengkap. Ini, pakai ini Kak. Udah. Lari pagi di GBK. Lari itu kan buat kita makan endol. Iya. Makan lagi. Makasih ya sayang, ganteng. Nih baksonya, kamera tolong, hey. Sekarang ada dua kamera. Ada dua kamera, jangan sedih ya. Walaupun YouTube-nya jarang-jarang, tapi nge-hire dua orang loh. Nabati Enterprise.
daripada pusing-pusing ini, aduh lagi musim kampanye kan sekarang Desti ya. Wuih. Mending bakso dulu ya kan biar enggak rudet. Nih, lihat. Kamera deketin sayang. Lebih deket lagi tolong ya. Biar yang di rumah juga lihat ini tuh. Di sini mereka tuh si baksonya tuh lihat. Dalamnya isinya kikil. Ekstrim kan? Jarang loh bakso isinya kikil. Tuh. Terus aku pesan yang ini juga nih, bakso yang isinya daging. Ya kan? Terus di dia tuh ada ini nih. Tuh. Dikasih sama dia tulang dan juga dagingnya, ya kan? Ini kita seruput kuahnya dulu ya. Kuahnya tuh keruh. Kayak masalah yang enggak selesai-selesai, keruh gitu. Nih kuahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seruput. Gimana? Ini baru bakso Endul. Kuahnya tuh gurih, tapi dia nggak terlalu asin. Sama karena mungkin dari kaldu dagingnya, jadi lebih syahdu, Besti ya. Nih, aku mau gorong-gorong dulu. Tuh lihat, iya Allah, kikilnya guys. Tuh, buricak burinong glowing say. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bapak-bapak udah BR mata ya, gokil. Panas apa enak? Enak banget bun, kikilnya gokil. Kok gak diracik nih? Belum sayang. Memang ya, kalau makan-makan UMKM tuh Endul gitu ya. Iya dong. Ini bakso Oyo Wonogiri ini, nah aku tulis alamatnya di sini ya. Jujur serbu. Serbu. Nah, sambalnya apa bawa di rumah? Tuh. Sambal apa itu? Ini bukan endorse, tapi kata teman aku enak. Ini beli aku di Grand Lucky SCBD. Namanya sambal Lampung Nyonya Lili nih ya. Gratis nih tuh. Nyata di YouTube Inces. Coba. Anjay. Apa? Cium sis. Aduh. Gila, belum makan dulu kebesekan ya. Ini sambalnya asam kecut. Dari bawahnya aja udah mules loh. Kebayang ya guys. Ayo sok ah. Tuh, kucurin. Rindu kan? Ini ya, yang kalian rindukan dari aku tuh ini kan. Masa cuma segitu sambalnya? Ini banyak. Dia emang gila-gila gue bikin mules, bikin seneng banget kalau gue. Nih ya, pakein cuka dikit. Konsep harus Miss Dasem. Kecap nanti kalau aku menyerah baru aku kecapin. Enak banget ya Allah. Jadi dia itu ya konsepnya baksonya itu tepungnya itu dagingnya tuh full dan enak banget, lembut teksturnya ya. Bismillahirrahim. Apa nih? Apa nih? Dia bilang gold. Pedes. Ya Allah. Allah balik Allah. Kenapa bun? Lambung kayak kesengat tawon sis. Langsung panas. Edun. Kecap. Udah lama kan? Pak. Es jeruknya tuh gak datang ya, Bun? Pak, es jeruk, Pak. Lupa loh bapaknya. Ini aku cobain. Kalau bakso kikilnya udah paling juara ya, top. Kalau es jeruk dulu ya. Pak, manis banget sih, Pak. Apa? Apa? Mukanya dong, Pak. Hitam manis pakai nyanyi dong. Oh iya, nyanyi. Hitam kulitnya hitam tetapi manis senyumnya asik. Aduh enak banget es jeruknya.
Gila nih sambal. Ih. Kayak terlilit hutang gitu, coy. Nih ya guys, aku cobain yang ini nih. Tuh. Ini yang isi urat sama daging. Halo, Bu. Habis itu. Belum bakso? Iya. Apa? Habis dong. Dari mana? Saya dari Kebun. Oh, deket ya? Jauh. Makan semua. Oh ya? Ya, dari STI itu. Oh, dari STI. Langganan. Enak banget ya? Kita dari sekolah. Oh, ke sini. Ya udah kalau begitu, Bu. Kok ada kuahnya? Ada dong. Ada. Ini kuahnya dikeringet nanti. Hati-hati, Bu. Selamat liburan ya. Tuh, orangnya pada ngebakso loh. Tapi antar sekolah, anaknya mas suami ngebakso. Bagian terdahsyatnya tuh ini nih. Gorogot tulangnya. Bakso Oyo Wonogiri ini bersih. Baksonya enak. Pemilihan-pemilihan kayak tulang-tulangan kayak begini, kikilnya juga. Kikilnya tuh lembut banget, gokil banget. Kayak kalian awal-awal pacaran, kayak lagi mesra-mesranya gitu. Belum terganggu-terganggu, toksik-toksik apalah gitu ya kan. Lagi mesra, lagi tentram, endol banget. Ini tulangnya juga enak. Bener-bener meronyon pisan, edan. Tuh, sirna. Jangan dibuang, saya buat gantungan kunci ya. Atau buat anting. Anak metal kali ya. Ya kan? Bun, kenapa kayaknya tukang bakso tuh banyaknya asal dari Wonogiri gak sih? Wonogiri kan terkenal baksonya, enak. Nih, tuh lihat. Ini kikilnya dia keluar, guys. Tuh. Juara sih. Ini salah satu bakso terenak yang pernah aku cobain. Parah. Kayak tunjang-tunjang di warung nasi Padang gitu loh. Enak banget, bersih, sebersih itu. Jadi ini salah satu bakso terenak di Jakarta. Apa? Salah satu bakso terenak di Jakarta. Benar. Salah satu bakso terenak di Jakarta. Ini juaranya nasional. Udah bukan kecamatan lagi. Udah bukan kabupaten lagi. Juara umum nasional. Saya tuh saya habis. Laper, Bu. Pedes. Rindu juga bakso begini ya. Abisin jangan sih. Sayang kalau enggak dihabisin ya, Bo. Abis itu bisa kali menghibur orang yang lagi makan di dalam. Jatuhnya kayak topeng monyet ya, Bu. Bakso Oyo Wonogiri ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Salut banget sama bakso-bakso sampai sekarang ya. UMKM Indonesia itu juara-juara loh. Inovasinya, kreatifnya, tak pernah padam. Kayak lagu. Apa? Tak pernah padam. Itu doang hafalnya. Konsep ya, statement Incas Nabati, itu doang apa lagunya. Tapi aku bangga banget sama UMKM zaman sekarang. Enak banget ya. Dan si bakso Oyo Wonogiri ini bersih. Baksonya kualitasnya enak. Semua kayak... ya? Tulang-tulangannya gitu ya. Gorogot-gorogotnya tuh fresh. Gak ada aroma-aroma membusuk gitu, guys. Ini juara. Dari kuahnya juga juara. Dari variatif baksonya ada bakso keju. Bakso urat. Bakso isi daging. Bakso... ayamnya juga ada, dia isi ayam, bakso kikilnya top, tapi aku paling suka bakso kikilnya. Sekarang kita bayar dulu ya. Kita harus support UMKM itu harus bayar. Iya, enggak boleh tuh. Enggak beyong, kaseong. Orang kan juga pakai modal usaha. Enggak usah dilebihin, say. Nanti biar Allah lebih rezeki kita ya. Kayak aku ya, baru nge-hire kamera udah panas. Kenapa sih, Mas, bisa panas? Demam, besok-besok wah kompresan. Dikompres, say. Baru satu episode, gimana sih? Konsep demam ya, Bo?
Kita bayar dulu ya. Pak, enak banget Pak baksonya, Pak. Apa sih rahasianya Pak bisa bikin bakso seenak ini, Pak? Rahasianya apa adalah... rahasianya? Rasanya harus ada rahasianya. Apa? Ya, rahasianya pribadi lah. Rahasia? Bumbu pribadi ya? Ya, bumbunya pribadi. Iya. Kalau daging ya beli dagingnya yang mau itu yang... Yang ini, fresh. Yang fresh. Iya. Daging segar yang masih hangat. Yes, masih hangat. Emang ada daging masih hangat, Pak? Habis motong kan hangat. Oh gitu. Oh. Bukannya selimutan sama istri hangat. Pas lagi musim hujan loh, Pak sekarang. Ini gandanya mau nyebrang kita. Ini mau kemana sih? Ke pengantin nyata-nyata. Makasih banyak ya, Pak ya. Eh, kita bayar dulu dong. Bayar. Berapa, Pak? Halo. Ini orang Indonesia sarapannya makannya bakso ya. Ini tadi aku datang 10:30 loh. Kagak makan nasi. Apa kabar? Baik. Ya Allah, tuh sama dia kayak aku, bakso isi daging ya. Enak banget ya. Bakso itu yang nyobain bakso kikilnya. Oh, udah iga atau segala macam. Oh, segala di habak ya, Say. Enjoy ya, Sis. Ini dari mana? Dari Cengkareng. Emang Cengkareng ada bakso? Oh, lebih enak sini ya. Iya, benar. Baiklah. Selamat makan ya, cantik ya. Enjoy ya. Boleh dong, ayo foto, ayo. Kalau ibu-ibu fotonya suka ada timernya. Cek dulu, Bu. Pernah gue 30 detik ada loh. Iya, tahan napas ya kan. Ayo. Berapa, Pak? Ke QR aja ya. Sorry, aku anaknya anak Jaksel banget, cashless. Sombong amat. Padahal mah ada duit ya, Bo. Mana, Pak, itunya? QR-nya. Ada di tempel. 1, 2. Di mana, Pak? Tempel di mana? Dua-duanya bisa. Doain ya, semoga baksonya Pak Oyo sukses. Amin, amin pasti dong, Pak. Tadi berapa? 80 ya. Tuh, desa ternyata 200.000. Cepetnya buat bapak ngerokok ya. Dah. Makasih ya, Pak. Dadah. Assalamualaikum. Ibu, sayangku. Makasih ya. Dadah. Sehat-sehat ya. Pantesan ya, subscriber aku tuh. Ces, ayo dong UMKM, UMKM. Tapi emang kalau UMKM itu lebih merakyat, aku seneng lebih menjadi diri sendiri, lebih apa adanya, guyub sama orang lagi makan-makan, bener kan? Menyapa, silaturahmi, itu yang berkesannya. Hari ini aku udah selesai makan bakso, makan apa lagi kira-kira ya, Besti ya? Kalau ada rekomendasi boleh, kalian boleh komen di komen-komen YouTube Inces, dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Bagi-bagi dolar gak sih? Aduh. Hah? Bagi-bagi skincare. Skincare? Iya. Boleh? Iya, ada. Nanti ada, aku bagi-bagi skincare. Ada 5 orang? 5 krim, ha. 5 krim? 5 whitening krim. Serius? Iya. Beneran? Iya. Oke, kalian komen siapa yang mau krimnya, komen di bawah ini ya. Nanti aku ituin krimnya di YouTube aku, oke? Panas ya, Shay? Terima kasih ya. Doain ya, YouTube Inces semakin besar dan kameranya nggak panas lagi. Ya. Kameranya panas terus, Mas. Ntar kalau pulang ke rumah, jangan lupa ya, dikompres. Kalau nggak, minum paracetamol. Ya. Dah, Assalamualaikum. Love you. Mwah. Mwah.